Halo Saltubers, balik lagi di channel terpopuler dan paling update style laptop TV. Di balik pertandingan El Rumi melawan Jeffrey Nicole baru-baru ini, terselip momen langka yang jarang terlihat sebelumnya. Salah satunya terjadi antara Ahmad Dhani Maya Estianti serta Mulan Jameela. Di momen tersebut, Dhani dan Mulan yang selama ini kerap terlibat perang dingin dengan Maya, mendadak kompak menjadi satu suara. Tentu saja mereka mendukung El untuk menang. Selain itu, Dhani juga sempat tertangkap kamera, menyapa Maya serta mengajaknya bersalaman. Maya pun langsung terkejut dan sesaat seperti tak dapat berkata-kata. Pingin lawan Alumni karena Alumni badannya gede dan belum pernah terkalahkan. Ya, nanti setelah beres tanding tetap aja Alumni badannya gede dan belum terkalahkan. Kemudian kan dia lawan juga mantannya langsung ngejar dan emosi paling salah satu pemain dia. Persiapannya udah mau masuk hampir 2 bulan. Kalau kalian lihat story saya di Instagram pasti tahu kalau saya latihan terus. Lawannya Nicole itu berat 78 dan untuk berat 80, jadi gue gak terlalu perlu nurunin berat. Yang kemarin gue harus latihan 4 kilo. Ini fokus itu latihan dan dia siap dan terus latihan. Sangat. Iya ya, kita ya. Jadi mau jadi profesional mungkin atlet atau boxing mungkin ya. Kalau atlet boxing mungkin enggak ya, tapi mungkin untuk atlet-atlet iya, karena menurutku persiapan boxing sangat capek dan melelahkan dan makan waktu dengan pekerjaan yang berikut kan sepertinya tidak memungkinkan untuk menjadi profesional. Tapi kalau menjadi tanding boxing aja masih mungkin. Kayak datang lah, datang ini bandingkan atlet boleh. Tak hanya itu, saat El Rumi meraih kemenangannya, Dhani mengingatkan El untuk melihat ke arah ibundanya Maya Estianti yang ketika itu hendak mengabadikan momen kemenangan sang putra. Momen penuh kehangatan itu pun diabadikan El dalam channel YouTube miliknya. Pertemuan Ahmad Dhani dan Maya Estianti di pertandingan El Rumi sontak saja menarik perhatian netizen. Pasalnya, jika menelisik ke beberapa tahun silam, keduanya bercerai dan meninggalkan perseteruan yang cukup panjang selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Bunda Maya dan Mulan Jameela terlihat menjaga jarak satu sama lain, meski sama-sama menghadiri acara yang sama. Dua wanita yang pernah berteman dekat ini memilih tempatnya masing-masing, sehingga keduanya tidak terekam dalam satu frame yang sama. Jika menelisik ke belakang, hubungan persahabatan mereka retak usai Mulan merebut Ahmad Dhani dari sisi Maya Estianti. Lantas apakah hingga saat ini keduanya masih bersih tegang karena kisah di masa lalu tersebut? Cerit-cerit, ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, jadikan El Rumi jadi perkasa. Allah yang maha perkasa, alhamdulillah jadi perkasa, jadi pemenang, alhamdulillah ya Allah, makasih. Bukan tanpa alasan, selain latihan yang keras, kemenangan El Rumi tampaknya berkat dukungan penuh dari keluarganya, terutama dari sang ayah dan ibundanya yang turut serta hadir memberi dukungan moral. Seperti yang diketahui, El Rumi menang dalam pertandingan tinju melawan aktor ganteng Jeffrey Nicole pada Jumat malam 17 November 2023 lalu. El tampak sumringah sembari mengangkat sabuk kemenangannya, ditemani Ahmad Dhani Maya Estianti bersama Al dan Dul dan lainnya. Atas kemenangan tersebut, putra kedua Ahmad Dhani itu pun banjir ucapan selamat dari keluarga dan juga para pendukungnya. Selamat El, kamu emang keren banget, stamina kamu keren banget. Tapi gue udah juga sih kalau bakal menang. Angkat. El Rumi, gua gila, gua nggak nyangka. Gila, keren banget. Comeback luar biasa, stamina lu, wah paru-parunya tiga. Gila, keren sih. Mantap, selamat. Buat keduanya, keren. Keduanya keren. Buat El Rumi, selamat. Selamat. Congratulations buat El. Latihannya gak sia-sia. Terus, El keren banget deh. Di ring keren banget, El.
stop till I wear the crown. Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan jangan lupa di share ya. Bye bye.